pada hari ini kita dapat bertemu bersilaturahmi, khususnya dalam acara halal bihalal dalam rangka silaturahmi Forum GTT PTT Non K2 PGRI Kabupaten Magetan yang bertepatan juga memperingati Hari Raya Idul Fitri yang berbahagia. Kita semua di sini ikut mencerdaskan anak bangsa, khususnya anak-anak dari Kabupaten Magetan. Adapun tujuan acara pada hari ini adalah halal bihalal sekaligus memperkenalkan Forum GTT dan PTT Non-K se-Kabupaten Magetan yang beranggotakan sejumlah 1.759 orang. Syukur sebelum diangkat menjadi CPNS, pemerintah daerah nanti bersama DPR bisa menghitung honornya walaupun minim sesuai dengan UMK Kabupaten Magetan. Yang penting saya tanya itu ada yang 300 Bapak Bupati tiap bulan, bahkan ada yang 250, bahkan ada yang usul tadi di belakang kursi saya itu 200.000 dan sudah 12 tahun. Ada yang 100.000 itu ngacung 100.000. Saya meneteskan air mata di mana-mana menghadap Pak Bupati waktu di PGRI juga itu memperjuangkan teman-teman ini khususnya di PAUD baik non formal maupun di formal, kemudian di TK, kemudian teman-teman di SD. Oleh sebab itulah pendidikan harus mendapatkan tempat yang utama. Tempat yang utama adalah pendidikan, dan saya berjanji di hadapan panjenengan sami, Magetan harus menjadi barometer pendidikan di Jawa Timur. Perlu diingat nanti Pak Thoyyib selaku pembina bersama saya Pak Sudarto, perjuangan itu harus dikawal karena Bapak Bupati tugasnya banyak dan alhamdulillah nanti dilanjutkan Wakil Bupati hari ini hadir, nanti Bunda Nani bersama-sama kita pikirkan tentang kesejahteraan dari anggotanya. Saya bangga tapi terharu, ternyuh, dan prihatin melihat situasi saudara kami, adik kami, junior kami yang tergabung dalam Forum Honor Non-K2. Mudah-mudahan keharuan kami ini, keprihatinan kami ini nanti dibawa, diteruskan oleh pengganti kami. Saya nanti akan wanti-wanti pada pengganti saya untuk bawa aspirasi ini sampai mati. Membawa aspirasi ini sampai mati. Sehingga penyakit keluhan, rintian, tangis biar kami segera dapat teratasi. Allahumma amin. Saya kira itu sekalian, tapi saya bangga, saya terharu, saya ternyuh, saya prihatin keluhan. Rintisan nangis dari junior saya, mudah-mudahan akan segera ada jalan keluar terbaik.
Dadah.